sore tadi saya datang bersama Pak Ketua PSSI, Pak Erick Thohir, untuk memberikan dukungan laga pada malam hari ini antara U23 kita, timnas kita dengan Turkmenistan. Dan laganya saya lihat sangat sangat keras, saling menyerang, dan ya sudah kita ketahui hasilnya 2-0. Ini apa? Sejarah. Karena sejak saya diberitahu tadi, sejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang di Turkmenistan. Ya, saya kira ini hadiah ulang tahunnya Pak Erick. Ya. Skor 2-0 apa sudah sesuai prediksi Pak Jokowi sebelumnya? Jadi 5-0 ya Pak. Prediksinya berapa Pak? Prediksi saya menang. Terima kasih Pak.